siapa yang keliling paling lama, dia boleh ambil 5,000 ni balik. Matahari panas macam ni kan. Aduh, sakit otak. Aduh, 10 jam pun tak ada hal lah. Aduh, nak keluar. Baru 20 minit kita pergi tengok. Dia ada panggil. Belum muntah dia. Isa, saya tengok kandungannya macam pelbagai kan. Okay guys, so hari ni apa aku nak buat? Aku nak buat siapa yang lari paling lama mengelilingi matahari panas macam ni guys. Aduh, RM5,000 tu dia punya. Okay, so siapa yang akan masuk dalam game ni? 4 orang. Pada tempat yang sama banyak kali, mental. Oh kau. Baru habis jogging kau kat sini. So kita try lah contact KZ. Okay, sekarang ni kita contact KZ dulu. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. What's up, man? Hi, bro. What's up? Kau apa, bang? Alhamdulillah. Eh, kau dekat mana? Aku dekat kawasan rumah aku lah. Kawasan rumah kau? Yeah. Eh, aku baru habis jogging kau kat sini. Sekarang ni aku ada satu idea. Okay, aku nak buat game. Aku letak RM5,000 dekat tengah. And okay. Siapa yang pusing RM5,000 tu paling banyak, dia ambil RM5,000. So tu lah, aku nak tanya, kau nak join tak? Oh, nak memang join lah. Eh, Hafiz join lah, Hafiz join je lah. Hafiz? Pasal? Game lepas ni pasal ke apa? Takde, sebelum ni aku kalah kerja, kali ni aku tak kalah kerja. Okay, sekejap aku cuba contact Hafiz. Eh, datang sekarang lah? 5 minit sampai. Okay, bye. Okay guys, so KZ on. Okay, jom kita try call 3 orang lagi. Okay, sekarang ni kita contact Hafiz pula. Ya, kalau Hafiz join, si KZ kira pencabaran bagi KZ lah. Yo, what's up? Hafiz? Yo. Ada mana, oi? Ada kat rumah ni. Oh, ok, ngap. Aku dapat satu idea lah. Aku nak letak, RM10,000 dah habis ke belum? Ada lagi, eh? I love it. RM10,000 tu kau beli apa semua itu? Ada lah. Aku ganti family aku sikit. Lepas aku beli barang tu aku. Oh. Wah, jangan aku beli airport pro. Airport pro semua. Ada baki dah apa-apa tu? Ada dah RM3,000 lagi lah. Tak kenapa? RM3,000 lagi ada? Okey, aku nak tambah RM5,000 untuk kau. Tapi pesaing hebat ada lah untuk kau. Kau ajak KZ, first dia tanya kau tu soalan apa? Dia tanya Hafiz join ke tak? Eh, okey. Datang lah kat Padang. Padang Lama Putra. Okey. Alright. Okey, datang sekarang. Okey, bye. Hafiz tengah on the way. KZ pun tengah on the way. Okay, so jap contact Syamir, Faritul dengan siapa seorang lagi, Ryan. Hello. Ah. Okay, okay. Okay guys, so Syamir tak dapat join. So 4 orang. Maksud Hafiz, KZ, Faritul dengan Ryan. So 4 orang ni. So kita tunggu diorang datang dulu lah. Moments later. Oh, what's up? Assalamualaikum. Ready, ready, ready. Ready, eh? Ready, ngam. Okay, kita tunggu Hafiz tu lah. Tempat pasir tu lah. Ah, tempat pasir tu. Tengah tu lagi. Wait, tu, diorang sampai, diorang sampai, diorang sampai. Ngam, soy. What's up, guys? Assalamualaikum. Salam. Ready belum? What's up? What's up? What's up? So nampak tak ada bonjol kat tengah tu. So benda ni kita letak kat bonjol. Okay. So guys, yang ni ada 50 ikat. Tu ikat ni adalah RM100. So total semua RM5,000. So kita letak bonjol atas sikit sebab duit. Kita kena respect kan duit. Guys, are you ready? Aku time aku lahir sebenarnya, aku dah dapat nampak benda ni. Time aku lahir dah cakap, aku memang ready untuk ni lah. I'm born ready. Kalau korang tak boleh menerima kekalahan,
jangan support di mana aku menang. Aku akan menang kali ni. Kau tengoklah. Ready? InsyaAllah aku akan menang. Wah. Pemakaian dah cantik. Macam nak menang. Okay lah, aku tak banyak fokus dalam perkataan saya. So, but one thing I'm confident that my shoe will never let me down. Wow. Damn. Ryan. Back at it again with the white band. Oh, terbaik. Okay guys, so game dia apa? Empat penjuru. So, korang keliling RM5,000 ni. Siapa yang keliling paling lama, dia boleh ambil RM5,000 ni. Boleh. Kau nak slow ke apa, boleh. Tapi kalau aku nampak jalan je, macam dua-dua kaki kat bawah. Kau lari kan satu kaki je akan ada kat bawah kan. Aku nampak je dua-dua kaki kat bawah, maksudnya kau disqualified. Kalau dah tersilap je, terus kick out. Kena terima lah. Kena terima. Kalau thirst, how can we drink water? Like? So kalau nak minum air, dia ada challenge dalam tu. Contoh aku bagi dekat kau satu batu. Lepas aku cakap kalau kau baling kena pokok tu time lari, engkau akan dapat minum air satu botol. Ataupun ada challenge, macam-macam challenge yang akan ada dekat dalam. Kali kita nak mulakan game. Okay, aku tunjuk dengan korang bulatan. Guys, so first tiang ini. So second tiang, kita ambil botol ni kat sini. Okay, ni tiang ketiga. Okay, guys. Sebab apa aku buat pendek punya track? Sebab kalau panjangnya track, dia akan macam siapa yang pernah jogging semua, dia akan chill macam tu kan. Tapi kalau pendek, kau kena pusing. Sikit-sikit kau kena pusing. Mental kau akan koyak lah. Macam mana dengan gelangan? Aku rasa koyak lah. Sebab kalau kau jogging kan, macam kau boleh keep momentum tu kan. Tak tahu lah, kita tengok lah macam mana. Okay. Pada tempat yang sama banyak kali mental. Oh, kau? No lah bro. Nah, I don't know lah. Just try lah. You will come up. Yeah, yeah. Aku rasa pening tu tengok benda ni. Serius. Jom pergi pakai sunblock lu. Dah lah, aku gelap. Nanti gelap lagi. So, pakai lu. Kita mulakan daripada sini. Seorang. Okay. Beratur, bukan ke tepi. Takut ada orang yang lari panjang kan. Okay. Aku akan take lead. Tapi kalau dia orang boleh ikut belakang aku, aku... Aku ada teknik, aku nak kasi laju. Jadi yang tak power sangat akan keluar. Okay, aku rasa kalau kau buka cap lagi handsome. Handsome memang handsome, tapi panas. Oh, okay, ngam. Ini taktik dia guys, kena pakai cap. Okay, KZ lari dulu. Okay guys, game bermula pada pukul 2.55 kita start. Okay, so guys, dengan itu bermulanya diorang pusing padang. So aku tak tahu siapa yang akan dapat RM5,000 tu. So kita tengok je lah. Dengan matahari panas macam ni guys. Aduh, sakit otak. Aduh. Okay, so diorang tengah lari kat belakang. Aku rasa macam kita tengok ah berapa lama diorang akan take time untuk stop. Okay guys, so sekarang ni seminit dah berlalu. KZ, KZ macam mana satu minit pertama? Satu minit pertama macam tak ada apa lah tu je. Tak ada apa? Habis? So, 10 jam pun tak ada hal lah tu aku. Fighter. Okay, baik. Boleh go. Boleh go? Boleh go. Like I was lying down on the beach lah, relaxing. Okay guys, so kita datang balik. Lepas 5 minit kita tengok masih lagi bertenaga ke atau semua nak mampu. Okay, jom. So aku sebenarnya ada benda nak bagi tahu korang tentang siapa yang sponsor untuk video ni. So jom. So guys, apa yang aku nak share dengan korang hari ni adalah tentang OctaFX. Application yang mana korang boleh melabur dalam tu. Sebenarnya application ni, bisnes ni dah ada daripada sejak 2011. So sebenarnya aku pun main OctaFX ni. Banyak gak syarikat trader, tapi kenapa aku pilih OctaFX ni? Sebab bila kau melabur dalam tu, account trader kau tu sangat selamat. And lagi satu, bila aku nak melabur dalam tu, banyak jenis online banking yang aku boleh pakai untuk masukkan duit dalam tu.
So korang tak risau lah macam mana nak masukkan duit melalui online. Dan lepas korang masukkan duit, anda kata korang buat keputusan nak trading, korang dah masukkan duit dalam tu, korang dah boleh terus start untuk trading. Lepas tu korang pun mula trading, dah masuk duit, oh tekan buy, tekan sell, baru tahu Amanda graf ni tak faham kan. So korang tak perlu risau sebab dia ada orang yang akan bagi tips dalam tu. Okay guys, jap aku nak keluar. Baru 20 minit. Siapa nak keluar? Siapa nak keluar? Kau Farid. Jap kau lari. Farid, serius lah nak keluar? Kenapa? Rasa penat sebab sokot tu. Mak kau akan tengok video ni. Allah. Eh, kau cuba tengok duit kat tengah tu. Ya, yeah, nampak. Kau tak nak? Nak, ha? Tapi aku rasa diri aku tak mampu. Tak mampu lah? Okay, so dengan sahnya Farid terkeluar. Okay guys, so sekarang ni dah 20 minit. So kita tanya dulu. Yo, Aisyah Api. Yo. Apa reaction kau tentang dia dah keluar awal? Itu apa yang aku jangkakan lah. Sebab daripada awal permainan pun dia dah kurang. Rasa penat sebab sokot tu. Okay, Zed. Yo. Aku tak ada reaction sebab aku dah tahu benda tu. Kau dah tahu memang. Aku dah tahu. I just think that he didn't try his best. Because he can go more. But he just didn't put the mind lah. Yeah. Okay, nice. KZ nak sambung sikit lagi je. Aku tengok Farid dah keluar kan. Maksudnya contestant makin tinggal lagi 3 orang. Jadi peluang nak menang lagi tinggi. KZ sangat confident kan. Okay. So jom kita pergi sambung pasal Octa FX tu. Sambung pasal tadi. Awal-awal Octa FX tu memang kau akan nampak macam complicated. Kau nampak graf lah, bagai macam-macam button semua kan. So tapi lama-lama bila mula pakai, kau akan nampak betapa mudahnya berbanding dengan forex-forex lain. Nasihat untuk korang yang akan mula trading lepas ni dengan Octa FX, kau kena sentiasa check educational page. So makin lama kau buat, lama-lama kau dah macam pro. Yang ni yang paling pentingnya, siapa yang pakai kod ISA ISAB, ISA ISARB, korang akan dapat double duit. Contoh korang nak mula trading dengan RM500. So benda tu akan jadi RM1000. Kalau korang mula trading dengan RM10, benda tu akan jadi RM20. Okay guys, so tunggu apa lagi? Siapa yang nak mula buat duit, korang boleh pergi download apps and try apps tu dulu and start lah buat duit guna smartphone. Sekarang ni ada siapa-siapa lah nak keluar, cuba zoom dorang. Aku nak tengok. Masih lagi orang kata teruk ke apa-apa, tak ada. Okay guys, so nampaknya ada seorang yang berhenti. Jom kita pergi tengok. Sekarang ni pukul 3.30, bermaksud dah 35 minit berlari. So kita nampak Apis kat situ tengah duduk. Jom Apis, what happened? Aku tak penat tu, cuma aku cramp. So tak nak aku kena give up lah. Sebab aku nak lari dah tak boleh lah. Cuma tak ada stamina aku ada lagi. Cuma nak lari. Tak, kat sini kejang oh. Dia tarik lah kat sini, dia tarik tu. So, kau tak biasa jogging lah? Tak, aku dah lama tak jogging. Tak jogging. Tapi stamina aku okey. So kan ni nak pergi hospital ke apa-apa tak? Tak apa, okey. Ha? Dia tak penat sebenarnya. Aku okey tu. Tak boleh. Orang kata percaya pada diri. Jom kita pergi tanya KZ dengan Ryan. Dengan kehilangan Apis, ada terkesan apa-apa tak dengan orang? Yo KZ. Kesannya itu sangat sangat terbaik lah. Kenapa sangat terbaik? Sebab tinggal 2 orang lagi. So chance 50-50. So competition lagi sengit. Takkan give up bro, takkan. Okay Ryan, I didn't actually expect that he'll go out. I thought I would go out first. He went out, you know. That's it lah. Okay, good luck. Okay man, thank you. Hello. Kena interview dia orang penat gila kan. Okay. Diorang dua-dua mula slow. Last kali KZ dengan Ryan yang masuk final guys. Siapa yang stop awal, kita tak ada hadiah kedua semua, tak ada langsung ah. Siapa pertama dapat tu. Guys, korang tengok ni kesan tapak diorang lari. Dah 38 minit guys. So guys, antara diorang-diorang, bagi akulah kan. Jom kita pergi tanya Nawin dengan Apis lah, siapa akan menang antara diorang-diorang. Dia akan menang. Yo Apis. Yo. Ryan or KZ? Aku rasa KZ lah.
sebab aku rasa dia lagi fit lah daripada kita. Jom kita tanya Nawib pula. Nawib, Ryan or KZ? Ryan bro. Because Ryan, eh? You ingat tak kita mendaki Bukit Kutu, right? But Ryan, dia lari atas Bukit Kutu. So I think Ryan got more stamina lah. But it's gonna be a tough competition. Okay, sekarang ni aku nak buat game untuk dorang. Sebab apa, aku nak bagi satu bungkus roti dengan satu wattagen. Siapa yang dapat makanan, dapat makanan lah. Okay guys, so sini ada satu makanan dengan satu air. Okay, aku letak satu helmet kat sini. Siapa yang berjaya baling Red Bull kosong ni kena dekat helmet tu, dia akan dapat wattagen. Dan diikuti seorang lagi akan dapat roti. Okay, siapa nak try first? Okay, Ryan. Siapa yang dapat baling? Ah tu, dia tengah datang tu. Okay, KZ. Miss juga. Dua-dua miss. So, kita datang balik lepas 7 minit. Guys, kau tak dapat minuman. Dua-dua lutut dah longgar lah tu, guys. Okay, jom. Apis nak bagi kata-kata semangat untuk dorang. Dorang ke atau KZ je? Dua-dua orang. Dua-dua orang. Untuk orang yang tengok sekali lah. Aku nak bagi kata semangat lah. Guys, walau apa pun korang buat, contohilah KZ dengan Ryan. Takkan give up bro, takkan. Okay. Buat, push your limit. Jangan letakkan limit macam aku. Aku rasa aku tak boleh, aku tak boleh. Jadi macam diorang dua. Baru kau boleh berjaya hidup korang. Kau nak jadi atlet ke apa ke, push your limit. Sebaik. Serius, aku setuju dengan kau punya pendapat tu. Kenapa tu? Penat, pening, pening. Pening ya. So guys, diorang masih lagi tengah lari. Sekarang ni dah pukul 3.46. Lagi 10 minit, cukup 1 jam diorang lari dekat bawah matahari terik. Diorang dua orang tu betul-betul kau-kau lah. Serius. Korang rasa, korang yang tengah tengok, korang rasa siapa yang akan menang? Bagi aku, dua-dua fit. Ryan tu pun jenis aktif. KZ tu pun setiap pagi pergi gym. Kita kan tengah buat 100 days gym challenge dengan aku. Memang setiap hari pergi gym juga. Aku motivated guys tengok dorang. Okay guys, untuk siapa yang nak tahu ni baju apa, ni adalah baju original Aisab Black Mamba t-shirt. So guys, so sekarang ni dah pukul 3.50. Dorang masih lagi tengah lari. Kita buat satu lagi challenge untuk air wattagen ni. Okay, kali ni aku nak buat challenge. Siapa lompat jauh lepas daripada tanda yang aku letak, dorang dapat air. Okey, daripada sini. So, sinilah kita letak. Okey. Selamat mencuba. Ryan tak dapat. Okey, KZ. KZ dapat, KZ dapat. Kita tanya KZ. Kita bagi KZ satu kuasa. Kalau KZ nak Ryan pun dapat air, kita bagi Ryan. Tapi kalau KZ tak nak, kita tak bagi. KZ, okay nah. Wattagen, kau nak Ryan dapat air sekali ke tak? Nak. Nak. Habis tu dia akan lari paling lama lah. Dia akan lari lagi lama juga. Muntah dah. Kalau nak muntah boleh stop. KZ bagi air. Thank you KZ. Dua-dua masih tengah lari. Okay, so tengok KZ macam nak muntah dia cakap tadi. Dua-dua dapat wattagen guys. 3.53. Maksud dah 1 jam diorang berlari. Insane gila. Aku pelik gila diorang boleh lari lama macam ni macam ni. Aku nak pergi interview diorang sebab dah sejam eh. KZ. Oh, KZ tak boleh bercakap guys. Dia nak muntah tapi tetap juga dia lari tengok. Yeah. Ryan, I think I'll just do my best and we will see the result. Oh, terbaik doh aku. Yeah, thank you bro. Okay. So kita tengok lagi lepas 10 minit. Jom kita pergi tengok, doh ada panggil. Bro, what happened? Doesn't mean I quit. Welcome back again, stronger. But
end of the day I lost lah. Cause it's not about winning or losing, giving up until the end. So I gave my best. So that's it. Peace out. Okay, kita nak pergi tengok video. Video masih lagi tengah lari kan. Babi, kau dah menang. Terbaik guys. Sumpah gila babi. Penat gila Mat. Kau lari 1 jam 7 minit dekat bawah matahari. Aku tak sangka aku boleh lari macam ni. Terbaik tu. Tengok atas mata kau. Ada, masuk dulu. Mat penat gila tu. Tak boleh cakap ni. Tapi terbaik, terbaik. 1 jam 7 minit tu. Jap, aku nak bawa cash datang sini. Kevin, you just paid RM5,000, bro. Ya. Baik. Aku memang usaha. Aku boleh cakap pada awal aku akan menang. Tak boleh lahir dia cakap. Aku memang ready untuk ni. Pada tempat yang sama banyak kali mental. Oh kau, 1 minit pertama macam tak ada apa lah tu je. Semua juga. Entah. Takkan give up pun kan. Tapi bagus lah, semua orang cuba dengan yang terbaik. Kau memang layak cakap macam tu sebab kau usaha 5k bro. Nice. Bro, you take. I give you 300. 300? Okay, settle lah. 300. Aku tak boleh tanya dia soalan apa-apa untuk masa sekarang sebab dia tengah penat gila. Tapi dia bawa balik RM5,000 guys. Terbaik ah. Usaha tangga kejayaan guys. Apa merung sangat tu? Walaupun dia dah menang sebelum ni, tapi tak apa lah. Dia dah cuba yang terbaik. Kita kena at least bagi lah something kan. Tapi guys, apa-apa pun korang nak buat kan, contohi lah KZ. Jangan contohi aku. Korang pun sama, kena push apa yang korang minat, benda yang korang suka, and insyaAllah benda tu akan jadi. KZ bagi seorang 300. Apa pendapat kau? Terbaik tu KZ. I love you KZ. Kameraman pun dapat 300. Lah. Untuk kau 300 eh. Thank you Agul. Thank you KZ. Ryan bagi kau. Bro. Thank you man. The winner is KZ. So, a round of applause to him. Okay guys, so itu je untuk video ni. Again about Octa FX guys. So, lebih baik korang mula trading supaya deal anda lebih berjaya dan dapat duit. So, siapa yang rasa nak lagi video challenge ataupun kau nak tengok video-video lama, kau boleh pergi tengok dekat channel aku Isaisap. Subscribe, bye. Dapatkan produk iSub branded di www.isaisub.com.